Gimana Pak Centeng? Di kopinya enak. Ya udah sekarang begini aja ya Pak Centeng. Kita lanjut aja lah ke pasar ya. Tapi saya mohon dikawal. Iya, Pak Centeng. Baik, iya. Neng, ambil tasnya Neng. Kita ke pasar buat kebutuhan di rumah ya. Iya, Pak Centeng, saya minta dikawal. Iya. Ayo Neng, kita ke pasar ya. Pak Centeng, ayo. Thank you.
dulu, saya lihat-lihat dulu. Iya, Pak Centeng, hati-hati. Neng, kita udah nyampe. Ayo kita ambil-ambil, Neng. Iya. Ha ha ha!
anak itu ngomong keras. Rosie, Rosie boleh ngomong keras. Hei, ya, mundur gua bilang. Dan tadi gua katakan bang, selangkah pun gua kapan, kau mundur, kau akan mundur. Dan tadi gua bilang, walaupun nyawa lu habis, gua renung nih. Thank you.
Thank you.
Thank you.
sesuai hak dan panggil punya anak. Desi. Neng sayang. Ada apa kak? Orang saya lagi masak. Punya anak mas sehat. Anak mas sehat, subur. Iya. Yang penting mas subur neng. Benar benar pak. Lama ditinggalin sama orang tua. Dalam berapa tahun tapi anak mah alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, bapak juga sehat ya. Udah makan neng udah. Udah. Iya. Ini oh, adek lu kemana? Adek. Adek lu lagi main di belakang. Lu lagi main di belakang. Iya. Biarin lu lagi dia suka main mah biarin kita main aja dulu. Iya, cuman itu laki saya mah masih tidur mah. Laki saya masih tidur. Nah, itu yang bapak pikirin juga. Lu punya laki udah berapa tahun? Saya udah 10 tahun sama dia. Tahun kalau bapak lihat, laki lu tuh ada kerjaannya sama sekali kalau bapak lihat. Iya, saya juga bingung, pak. Malahan saya yang lupakan dia. Nggak mau kerja, nggak mau apa. Coba. Sama, pak. Saya nurutin nggak kuat, pak. Nggak kuat. Kalau udah kagak. Bagaimana? Servi, waduh, pak kita suruh mikir pak, aduh kebalik. No, bapak mikir tengah-tengah aja. Aduh, lagi main mobil-mobilan, aduh. Tuh pak, saya sebenarnya mah sedih lihat adik kayak gitu. Sebenarnya mah orang tua juga kalau ngelihat anak seperti ini juga sedih sebenarnya mah. Iya, kan itu pas sejak ibu meninggal dia jadi begitu. Itu umur baru. Aduh iya. Kemana itu anak? Selfie. Iya, dia pengen beli motor, Mbak. Kemarin bapak beliin motor salah. Motornya kagak kambing, jadi setangnya doang ya kambing. Lah pantes dia begitu. Nah, itu jadi gila motor tuh anak. Iya. Selfie. Selfie. Saya, bapak. Tuh. Bener gak utinya sama saya, bapak? Katanya. Siapa dulu yang ngajarin? Aduh, tapi dia ini kagak mau marah-marahin. Selfie. Waduh. Mbak. Selfie. Atau kalau makan atau nawarin sama orang tua. Aku doyan bakso mah. Doyan. Doyan. Apa juga doyan, Neng? Bah, atuh dia nanya, Bapak bakso doyan, mie ayam doyan, semuanya doyan. Lah dia makan apa emang bener? Biarin dia mah makan bakasnya aja. Bapak, Mbak. Iya. Beliin motor yang nyaman sekarang, Pak. Motor apa, Neng? Motornya gede. Waduh. Motor apa yang paling gede? Motor emek kali. Tuh, bener. Emang mereknya begitu? Aku iya, emek.
ketahuan anak begitu. Aduh. Sayang, anak bapak yang cantik. Saya bobo. Aduh. Aku jangan nangis satu. Duit kan 2.000. Duit. Kasih pak, kasih. 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 Aduh. Aduh, kita mana naruhnya? Waduh, ketinggalan lagi. Dompet. Ada kagak itu duitnya? Kantongnya doang duitnya mau ketinggalan. Ya, anak mau minta duit aja. Masalah duit mah gak ada, Neng. Bapak juga lagi sedih. Selama ditinggalin orang tua lu yang perempuan. Sekarang begini, biar kita hidup susah.
adalah satu-satunya. Walaupun tak apa kita kerjain yang penting kita ketemu makan. Ya, kalau bapak mau berangkat kerja, bapak berangkat aja. Ya. Ya. Bapak mau berangkat kerja. Iya, Pak. Desi mau jaga celeng. Iya. Iya. Iya, ya nanti pulang kalau bapak gajian dibeliin HP ya. Iya, ya. Bapak hati-hati ya, Pak ya. Waalaikumsalam. Selfie. Selfie kudu ngedenger apa katanya, Pak ya. Iya, selfie jangan main-main mana-mana. Ya. Ntar kalau bapak berjam, pukulin nyuci, selfie di rumah. Iya, ya. Emang selfie di rumah takut. Oh ya, udah nanti mpok aja teh. Iya. Saya. Mpok, terasa jauh amat ya penyanyinya. Apa udah 3 bulan setengah kagak pulang-pulang? Iya, biarin dia mas maunya. Oh, lagi ngumpulin duit kali mau bikin rumah. Iya, tapi itu rumah kita daripada bocor, daripada doyong. Bukan bang, selfie mau ngomongin juga abang katanya kerja dan kerja ngumpulin duit. Siapa kerja? Abang. Gua kerja. Iya. Lah, kan bisa bang obang bilang enak kan? Lah ini ada saya. Ini dasar laki sama ipar sendiri nggak tahu. Dari mana-mana datang pulang. Assalamualaikum. Haji, assalamualaikum, mau pangusan pada lo. Je, bang, ini emang lagi apa pulang marah-marah? Gua mah dari mana-mana juga bukan urusan gua. Gua habis dari rumah RW Endung. Oh. Kawan. Habis ngapain, bang? Ih, bang, saya mah abang mau kemana sebodoh amat, bang. Sebenarnya saya kagak pikirin. Kalau ngomong seenaknya. Ini lu buat sampai gua datang lu berdua sama adek lu udah pada masak belum? Boro-boro masak, Bang. Ini saya juga baru mau berangkat kulit nyuci. Kata gua juga apa gua kaduhung kawin sama cecongokan lu. Eh, Bang, jaga mulut ya. Kalau ngomong gua kaduhung kawin sama cecongokan lu punya adek kayak beginian. Waduh, mana cekernya jempol semua. Benar sih. Iya benar. Nih lo di rumah pada ngapain? Pembangunan bapak moyang lo kemana? Bapak saya udah kerja. Sekarang kalau bapak lo kerja, deh lo kudu kerja. Kenapa gua harus kerja? Lah abang ngapain? Gua di rumah. Di rumah ngapain? Kan sebelum perjanjiannya pernikahan, Desi. Lu tahu sendiri, lu ngomong sama gua, bang. Kalau memang abang sekiranya mau sama saya kebiayaan hidup abang, saya jamin. Gua minta sehari 200 ribu, biar lu kulit nyuci, biar lu mau ngedokot, yang penting 200 ribu. Waduh, kira-kira, bang. 10 tahun saya berumah tangga sama abang. Abang gak pernah kerja. Apa abang gak maklum orang sini, abang dia pagi sama bini? Tahun 2023, lelaki harus di rumah, perempuan kerja. Ina. Itu lelakinya pemalas. Bagaimana pemalas? Lelaki mah wajar di rumah, perempuan yang asrak-asruk. Hah? Lu berdua hidup sama bapak moyang lu bertiga sama adek yang tanpa daksa begitu. Mau apa itu anak? Hah? Kata gua mau kencing kali. Nyuci di sana. Nyuci di sini. Bang, atau kira-kira bang, jangan marah-marahin dulu adek saya. Kata gua toh dibeliin paketan 1000 habis kudu seharian. Itu lu nyuci apa di situ noh di kali?
ini sih lu nyuci-nyuci segala. Udah ketawa kan bang, lu ngampeknya begitu. Bang, bang, bang. Jangan bang. Itu dia perempuan. Ih. Apa lu? Kenapa? Gua mah biar taruh kata aneh lu kayak begitu, biar canggak sebodoh amat, gua mah kesayang. Nih, sekarang yang gua tanyain, yang masalah perjanjian. Iya, bang. Geluduk kagak ada yang doyan. Kenapa? Lu tahu sendiri kan? Iya. Permasalahan gua adalah hidup di jalanan. Gua orang susah. Kawinnya sama diri lu, katanya lu mau ngangkat derajat gua mau diimpani dan juga gua mau dibeliin mobil. Sekarang kenapa rumah reot begini, baju gua juga satu kering di badan? Bang. Bang, udah biarin dia mah. Emang dia masih senangnya begitu memain. Dulu saya bilang, abang kalau mau sama saya, bukannya saya ngejamin hidup abang, harusnya abang punya otak, punya pikiran. Dimana-mana juga laki yang ngepanin bini. Hei, Desi, gua lagi sebelumnya pacaran sama Bu Bangus, gua pacaran sama orang otak. Hah? Waduh. Hidup gua dijamin, gua turun naik mobil pas ketika kawin sama lu gua jadi kebelangsak begini. Hah? Jangan lagi berupa duit, makan pagi kagak, sore kagak. Mau apa lu? Bang, kira-kira bang punya mulut. Jangan terlalu menghina saya. Eh bang, punya congoran jangan judes-judes bang. Congoran mana? Congoran tuh. Mulut, bukan congoran, atau gua rebus nih anak lu. Saya mah kagak senang kalau bos saya diomel-omelin. Kalau kiranya lu kagak senang, bantuin polo cari duit, lu kecengin sono. Oh, jadi saya suruh ono jual diri. Ya saya ngepet begitu tuh. Terus apa ngapain kerjanya? Gua di rumah. Lelaki gunanya apa? Lelaki. Gua bilang tahun 2023 lelaki harus di rumah. Oh, begitu caranya. Yo, jadi lu mau apa? Ayo. Macam-macam. Samping perempuan, gua rebus nih anaknya. Apa yang nyari kerjaan? Sekarang gua tanya, lu tadi hasil pulih nyuci, mana duitnya? Bayar utang, bang, bayar utang warno. Warung yayasan, harian, banyak. Banyak warung harian segala yayasan, gua gak peduli duit kok kemarin. Buat beli beras, bang. Oh, jadi abang menghina diri mau saya? Jangan macam-macam. Macam-macam. Abis ini mau apa? Dikatain mau saya bawa tuh kepada kantor. Kau udah bawa kepada kantor? Coba dikatakan lagi. Oh, jadi abang mau ngencengin lagi? Kalau gua ngencengin bau tuh kepada umblak semua. Tuh, emang ban. Belain saya, belain ya. Lelaki gak ada kegunaannya, nyuruh perempuan nyari duit, malah dia enak tidur di rumah. Udahan rumah reot begini pakai standar, kalau standarnya dua rumus. Jadi apa? Lu mau ngebelain polo? Siapa? Saya mau ngebelain polo saya. Jangan sampai gua sindik dari pantat tembun bunang. Oh, apa penyidik saya? Jadi udah. Punya bapak kayak orang belum. Hah? Punya adik kayak beginian, bini kayak beginian. Yang belum apa abang, nyanyi dimana lo bini melolo, kerja gak mau. Kan gua bilang, gua mah kagak mau kerja, yang penting lu ngasih duit ke gua. Kalau memang sekiranya lu mau sama gua, jamin gua. Itu bukan nyurakin, namanya bener gua mau
ada juga barang pulang dari mana-mana tuh kasih duit buat ini tuh apa awannya biar suruh pada kuning. Lu ngajarin gua mau dari mana-mana kasih duit biar ini lehernya kuning. Oh, tangannya emas kuning biar dipakein berlian. Tahu kuning mana apa. Bawa kemana duit? Aduh, Bos Jepri, Bang Adi, atuh 2023 lagi dikasih duit 20.000. 20.000 super sekarang 2023 23.000. Sekarang lu ngasih duit 20.000. Desi, selfie, gua bilang sekali lagi. Lu mau pada kerja enggak di rumah ini? Enggak. Hah? Jangan mau, Pak. Jangan mau kerja, Pak. Oh, jadi lu enggak pada mau kerja? Enggak. Jadi lu mau di rumah? Saya pengen di rumah. Duduk gua yang kerja. Iya. Mendingan lu berdua ngebeca. Ngebeca? Ayo. Lu mau enggak ngebeca? Saya enggak mau, Pak. Gua kalau bila mana keluarga mungkin dari rumah tangga ini mendapatkan wanita yang bohai, yang mengontok, dan juga yang mahenol. Oh, apa kurang yang mau saya? Gua bilang mau turun pada kendor. Bo, besok kita ke bengkel, Bo. Biar pada kenceng, Bo. Bang, abang boleh nyindir saya. Mungkin perempuan lain gak ada yang sanggup selama 10 tahun menjaga bapak. Saya juga pengen, Bo. Hidup saya udah susah. Berangkat cari uang.
Adek, adek lu lagi main di belakang. Lu lagi main di belakang.
Iya. Biarin itu lagi dia suka main, mah biarin kita main aja dulu. Iya, cuman itu laki saya mah masih tidur, mah. Laki saya masih tidur. Nah, itu yang bapak pikirin juga. Lu punya laki udah berapa tahun? Saya udah 10 tahun sama dia. 10 tahun kalau bapak lihat, laki lu ada kerjaannya sama sekali kalau bapak lihat. Iya, saya juga bingung, Pak. Malahan saya yang lupakan dia. Nggak mau kerja, nggak mau apa. Coba, sama, Pak. Saya nurutin nggak kuat, Pak. Nggak kuat. Kalau udah kagak. Mobil-mobilan, aduh. Tuh, Pak, saya sebenarnya mah sedih lihat adik kayak gitu. Sebenarnya mah orang tua juga kalau ngelihat anak seperti ini juga sedih sebenarnya, mah. Iya, kan itu pas sejak ibu meninggal dia jadi begitu. Itu umur baru. Aduh, iya. Kemana itu anak? Selfie. Iya, dia pengen beli motor, Mbak. Kemarin bapak beliin motor salah. Motornya kagak kambing, jadi setangnya doang ya kambing. Lah pantas dia begitu. Nah, itu jadi gila motor tuh anak. Iya. Selfie. Selfie. Saya bapak. Tuh, bener nyautinnya sama saya, bapak. Katanya. Siapa dulu yang ngajarin? Aduh, tapi dia juga kagak mau marah-marahin. Selfie. Waduh. Mbak. Selfie. Atau kalau makan atau nawarin sama orang tua. Aku doyan bakso, Ma. Doyan. Doyan. Apa juga doyan, Neng? Bah, atuh dia nanya, Baba, bakso doyan, mie ayam doyan, semuanya doyan. Lah dia makan apa, emang bener? Biarin dia mah makan bakasnya aja. Baba, Ba. Iya. Beliin motor yang nyaman sekarang, Ba. Motor apa, Neng? Batangnya gede. Waduh. Motor apa yang batangnya gede? Motor emek kali. Tuh, bener. Emang mereknya begitu? Iya, emek jadinya memek. Ini lagi mama kayak begitu, udah ketahuan anak begitu. Aduh. Sayang, anak bapak yang cantik. Saya, bobo. Aduh. Aku jangan nangis, atuh. Duit. Kasih, Pak, kasih. 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 Aduh, kata mana naruhnya? Waduh, ketinggalan lagi. Dompet. Ada kagak itu duitnya? Kantongnya doang, duitnya mah ketinggalan. Ya, anak mau minta duit aja.
masalah duit mah gak ada, Neng. Bapak juga lagi sedih. Selama ditinggalin orang tua lu yang perempuan. Iya, Desi mau jagain Celeri.
Iya. Iya, ya nanti pulang kalau Bapak gajian dibeliin HP ya. Iya, Bapak hati-hati ya, Pak ya. Waalaikumsalam. Selfie kudu ngedenger apa katanya gua ya. Iya, selfie jangan main kemana-mana. Ya, ntar kalau gua bawa per jam, gua kulit nyuci, selfie di rumah. Iya ya, emang selfie di rumah takut. Oh ya, udah nanti mpok aja deh. Iya. Saya. Perantau jauh amat ya, pentingnya apa udah 3 bulan setengah kagak pulang-pulang. Iya, biarin dia mas maunya. Oh, lagi ngumpulin duit kali mau bikin rumah. Iya, tapi itu rumah kita daripada bocor, daripada doyong. Bukan bang, selfie mau ngomongin juga abang katanya kerja dan kerja ngumpulin duit. Siapa kerja? Abang. Gua kerja. Iya. Lah, kan bisa bang obang bilang enak kan? Lah ini ada saya. Ini dasar laki sama ipar sendiri nggak tahu. Dari mana-mana datang pulang. Assalamualaikum. Najis, gua assalamualaikum mau pangusan pada lo. Je, bang, ini abang lagi amat apa pulang marah-marah? Gua mah dari mana-mana juga bukan urusan gua. Gua habis dari rumah RW Endu. Oh. Habis ngapain bang? Ih, bang, saya mah abang mau kemana sebodoh amat bang. Sama saya kagak pikirin. Kalau ngomong seenaknya. Ini lu buat sampai gua datang lu berdua sama adek lu udah pada masak belum? Boro-boro masak bang. Ini saya juga baru mau berangkat kulit nyuci. Kata gua juga apa gua kaduhung kawin sama cecongokan lu. Eh bang, jaga mulut ya. Kalau ngomong. Gua kaduhung kawin sama cecongokan lu punya adek kayak beginian. Waduh, pada cekernya jempol semua. Benar sih. Iya benar. Nih lo di rumah pada ngapain? Pembangunan bapak moyang lo kemana? Bapak saya udah kerja. Sekarang kalau bapak lo kerja, deh lo kudu kerja. Kenapa gua harus kerja? Lah abang ngapain? Gua di rumah. Di rumah ngapain? Kan sebelum perjanjiannya pernikahan, Desi. Lu tahu sendiri, lu ngomong sama gua bang. Kalau memang abang sekiranya mau sama saya kebiayaan hidup abang, saya jamin. Gua minta sehari 200 ribu, biar lu kulit nyuci, biar lu mau ngedokot, yang penting 200 ribu. Waduh, kira-kira bang. 10 tahun saya berumah tangga sama abang. Abang gak pernah kerja. Apa abang gak maklum orang sini, abang dipanggil sama bini? Tahun 2023, lelaki harus di rumah, perempuan kerja. Ih, Najib. Itu lelakinya pemalas. Bagaimana pemalas? Lelaki mah wajar di rumah, perempuan yang asrak-asruk. Hah? Lu berdua hidup sama bapak moyang lu bertiga sama adek lu yang tanpa daksa begitu. Mau apa itu anak? Hah? Kata gua mau kencing kali. Nyuci di sana. Nyuci di sini. Bang, atau kira-kira bang, jangan marah-marahin dulu adek saya. Kata gua toh dibeliin paketan 1000 habis kudu seharian. Itu lu nyuci apa di situ noh di kali? Bang, ini sih lu nyuci-nyuci segala. Udah ketawa kan bang lu ngambeknya begitu. Bang, jangan bang. Itu dia perempuan. Kenapa? Gua mah biar taruh kata adek lu kayak begitu biar canggak sebodoh amat, gua mah kesayang. Nih, sekarang yang gua tanyain, yang masalah perjanjian kita.
ya bang? Geluduk kagak ada yang doyan. Kenapa? Lu tahu sendiri kan? Iya. Permasalahan gua adalah hidup di jalanan. Gua orang susah. Kawinnya sama diri lu, katanya lu mau ngangkat derajat gua mau diimpani dan juga gua mau dibeliin mobil. Sekarang kenapa rumah reot begini, baju gua juga satu kering di badan? Bang. Bang, udah biarin dia mah. Emang dia masih senangnya begitu memain. Dulu saya bilang, abang kalau mau sama saya, bukannya saya ngejamin hidup abang, harusnya abang punya otak, punya pikiran. Dimana-mana juga laki yang ngepanin bini. Hei, Desi, gua lagi sebelumnya pacaran sama Bu Bangus, gua pacaran sama orang otak. Hah? Waduh. Hidup gua dijamin, gua turun naik mobil pas ketika kawin sama lu gua jadi kebelangsak begini. Hah? Jangan lagi berupa duit, makan pagi kagak, sore kagak. Mau apa lu? Bang, kira-kira bang punya mulut. Jangan terlalu menghina saya. Eh bang, punya congoran jangan judes-judes bang. Congoran mana? Congoran tuh. Mulut, bukan congoran, atau gua rebus nih anak lu. Saya mah kagak senang kalau bos saya diomel-omelin. Kalau kiranya lu kagak senang, bantuin polo cari duit, lu kecengin sono. Oh, jadi saya suruh ono jual diri. Ngesek ngepet begitu tuh. Terus apa ngapain kerjanya? Gua di rumah. Lelaki gunanya apa? Lelaki? Gua bilang tahun 2023 lelaki harus di rumah. Oh, begitu caranya. Yo, jadi lu mau apa? Ayo. Macam-macam. Samping perempuan, gua rebus nih anak gua. Apa nyari kerjaan? Sekarang gua tanya lu tadi hasil kulit nyuci mana duitnya? Bayar utang bang, bayar utang warno, warung yayasan Arian banyak. Hanya warung Arian segala yayasan, gua nggak peduli duit kok kemarin. Oh, jadi abang menghina diri mpok saya? Jangan macam-macam. Abis ini mau apa? Dikatain mpok saya bawa tuh kepada kantor. Kau udah bawa kepada kantor? Coba dikatakan lagi. Oh, jadi abang mau ngencengin lagi? Kalau gua ngencengin bau tuh kepada umblak semua. Tuh, emang ban. Belain saya, belain ya. Lelaki gak ada kegunaannya, nyuruh perempuan nyari duit, malah dia enak tidur di rumah. Udahan rumah reot begini pakai standar, kalau standarnya dua rumus. Jadi apa? Lu mau ngebelain polo? Siapa? Saya mau ngebelain polo saya. Jangan sampai gua sindik dari pantat tembun bunang. Oh, apa penyidik saya? Jadi udah. Punya bapak kayak orang belum. Hah? Punya adik kayak beginian, bini kayak beginian. Yang belum apa abang, nyanyi dimana lo bini melolo, kerja gak mau. Kan gua bilang, gua mah kagak mau kerja, yang penting lu ngasih duit ke gua. Kalau memang sekiranya lu mau sama gua, jamin gua. Itu bukan nyurakin, namanya bener gua mau apa lu. Ada juga bang, pulang dari mana-mana, tuh kasih duit buat ini, tuh apa awannya besok pada kuning. Dah, lu ngajarin gua mau dari mana-mana kasih duit. Biar ini lehernya kuning, tangannya emas kuning. Biar dipakein berlian, tahu kuning mana apa? Bawa kemana duit?
Aduh, Bos Jepri, Bang Adi, atuh 2023 lagi dikasih duit 20.000. Hah? 20.000 super sekarang 2023 23.000. Sekarang lu ngasih duit 20.000. Desi, Selfie, gua bilang sekali lagi. Lu mau pada kerja enggak di rumah ini? Enggak. Hah? Jangan mau, Pak. Jangan mau kerja, Pak. Oh, jadi lu enggak pada mau kerja? Enggak. Jadi lu mau di rumah? Saya pengen di rumah. Kudu gua yang kerja. Iya. Mendingan lu berdua ngebeca. Ngebeca? Ayo. Lu mau enggak ngebeca? Saya enggak mau, Bang. Gua kalau bilang mana keluarga mungkin dari rumah tangga ini mendapatkan wanita yang bohai, yang montok dan juga yang bahenol. Oh, apa kurang yang mau saya? Gua bilang mau turun pada kendor. Gua apa lu? Pok, besok kita ke bengkel, Pok. Biar pada kenceng, Pok. Bang, Abang boleh nyindir saya. Mungkin perempuan lain gak ada yang sanggup selama 10 tahun menjaga bapak. Saya juga pengen